para guru-guru yang sampai kepada kita ilmu ilmu beliau, insyaAllah mudah-mudahan ayah kita yang telah mengajar kita juga kepada semua guru-guru kita, insyaAllah. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini dan saya berusaha mengajar pesan kipik pengenalan pesan tentang kuasa masjid atau pengenalan khususnya surau atau pengenalan perempuan muslimin masyarakat dan masyarakat. Alhamdulillah bersyukurlah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya pada malam ini dapat sama-sama berkumpul di masjid sebagai untuk mendengar satu ceramah perdana sempena sambutan Jubli Emas 100 tahun berpengalaman tindas kepada yang Ustaz yang sudah datang di kami untuk memberikan program ini. Ini program ini telah bermula 10 Februari yang lalu, hari ini 11 menyesuaikan kita dekat-dekat ini kita ada program menyebabkan apa ni pemuda dan wanita dan anak-anak dan ini adalah sebagai puncak daripada program Jubli Emas. Jadi saya terima kasih semua yang terlibat dalam banyak program ini ya, baik dari GK ke banyak masjid ke kuliah ke dan juga para dermawan-dermawan yang belum banyak mencintai program ini. Masih saya masih datang. Jadi sebenarnya lembaga telah sebenarnya 1 tahun penghuninya sekarang ini sebenarnya lebih kurang 4 orang. Jadi terima kasih semua. Jadi semoga apa yang terlibat Allah menjadi Allah berkati akan menambahkan iman dan takwa semua dan semua pada malam ini dapat menimbulkan sedara kesamaan dan bagaimana kematian kepada Tuhan. Dari kita, mati keadaan beriman, mati pada keadaan namanya Allah menerima amalan kita. Itu diharapkan untuk semua generasi Islam yang terkenal dengan Allah, kenal dengan hari akhirat, kenal kubur, dan dengan sungkan akhir. Semua terkenal hanya kita taat waktu kepada Allah. Untuk itu matlamat kita melahirkan generasi Islam, berani bahwa kesejahteraan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Fadil untuk Tuhan Komite dan ucapan laluan beliau sekitar dan alhamdulillah laluan yang belum yang itikaf dan juga yang itikaf yang baru sampai yang itikaf sama-sama kemudian niat menuntut ilmu, insyaAllah mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Tuhan Guru kita ya, mendapat
yang meningkatkan lagi insyaallah dengan meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya tak perlu terangkan biodata ceramah kita. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan pernah buka TV, pernah dengar di corong-corong radio, terutamanya radio ID. Mungkin, bukan mungkin, selalu ada ID buka radio. Kita ada jumpa wajah yang disebut sebagai Ustaz Haji Ahmad Dan Dusuki. Tapi alhamdulillah, pada malam ini yang belum pernah berjumpa, Allah Ta'ala datangkan beliau bersama-sama dengan kita pada malam ini, insyaAllah. Mungkin ada yang buat live, siaran live, insyaAllah mudah-mudahan sampai masyarakat yang hadir pada malam ini, insyaAllah. Mungkin siaran ini akan sampai ke seluruh dunia, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Al-Fadhil Ustaz, maksudnya pihak jawatan kuasa telah memberikan tajuk. Tajuk ini cukup penting dalam kehidupan kita, iaitu penghayatan Islam dalam kehidupan menuju generasi Islam sejahtera. Jadi tuan-tuan, kita semua tahu kita beragama Islam, tetapi bagaimana penghayatan kita? Ya, bagaimana kita nak menuju kesejahteraan yang disebutkan Islam itu sendiri? Jadi tuan-tuan, pada malam ini insyaAllah kita lapangkan dada, kita dengar baik-baik apa baik-baik kata yang akan diungkapkan oleh penceramah kita. Jadi kalau artis biasa kita sebut selebriti, tapi dan saja artis, maknanya pendakwah kita bersama-sama kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Dusuki dan Haji Abdul Rani untuk menyampaikan tazkirah beliau kepada kita semua. Fadhil Tafadhal Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa law anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Kalaulah seluruh penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah pasti kami akan buka ke atas mereka segala pintu-pintu keberkatan. Min as-sama'i wal ard, daripada langit dan juga daripada bumi. Walakin kadzabu, tapi sayangnya ada di kalangan kamu yang dusta kepada Allah. Fa akhaznahum bima kanu yakzibun, lalu kami rentap segala nikmat-nikmat yang telah kamu dapat itu hasil daripada pendustaan yang kamu lakukan itu. Surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Yang dihormati pengerusi majlis, Ustaz pengerusi majlis, yang dihormati Datuk Ketua Kampung, Ahli Jawatan Kuasa Majuan Kampung, pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita
mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita sehingga kita berjaya berada pada malam-malam sebegini. Malam yang mencatatkan sejarah terutama bagi penduduk kampung ini, kerana saya diberitahu bahawa kampung ini sudah menjadi satu jubli emas. Kira-kiranya 100 tahun masa yang telah dimulakan perkampungan ini. Kemudian dalam masa yang sama juga, syukurnya kerana kitanya masih lagi dalam keadaan yang sentiasa mentaati dan mengikut perintah Allah. Kerana kita bimbang kalau-kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan yang kita ni terjauh daripada kerahmatan dan keberkatan daripada Allah. Satu nikmat yang patutnya kita sentiasa sebut alhamdulillah dalam hidup kita, kerana kita diberi nikmat iman dan Islam ini. Satu nikmat yang sentiasa kita diajar supaya kita ulang dan ulang sebut, syukurnya aku kerana Allah pilih aku ini untuk bersama dengan Islam. Kerana nikmat iman dan Islam ini satu nikmat yang besar yang patutnya kita syukuri dalam hidup kita. Selain daripada nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, perjalanan umur yang panjang yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umurnya, semakin panjang umurnya semakin cantik amalannya. Tuan-tuan minta supaya saya bercakap tentang kesejahteraan. Bagaimana untuk melahirkan dan menjadikan masyarakat kampung ini supaya masyarakat yang sejahtera. Saya suka nak sebut tentang mengenai bagaimana Al-Quran Karim cerita tentang mengenai kampung ataupun negeri yang sejahtera itu. Allah cerita dalam ayat yang saya baca sebentar tadi. Allah cirikan tentang di antara tanda kebahagiaan dalam hidup. Perkara yang pertama yang mesti ada ialah iman dan bertakwa kepada Allah. Allah ajar pada kita demikian. Walau an ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah seluruh penduduk kampung itu beriman dan bertakwa pada Allah. Allah sebut, aku berjanji dengan kamu. Janji Allah yang Allah janji, la fatahna alaihim barakat. Sudah pasti kami akan buka ke atas mereka segala pintu keberkatan. Pintu keberkatan ini Allah akan buka daripada mana? Minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Allah cerita tentang mengenai keberkatan itu datang. Bila keberkatan ini datang, bila kita mula beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya nak sebut ringkas saja supaya kita lebih mudah dalam hidup kita ini untuk kita nak faham. Ramai di kalangan kita bila kita hidup di atas dunia, di kalangan kita terlampau sibuk dengan urusan yang lain daripada apa yang diperintah oleh Allah. Bila kita hidup atas dunia ni, ada perangai dan sikap kita yang disebut dengan sikap mula kita lupa kepada perintah Allah. Dalam hidup kita ni senang untuk kita ni jadi leka dan hanyut dengan dunia. Ramai di kalangan kita begitu. Bila kita hidup di atas dunia ni, orang kita hidup dalam keadaan yang dia biarkan masa dia berlalu. Dia sedar-sedar bila terjaga dan celik mata dia bila dia mula menghadap di hadapan Allah. Bila dia mati baru dia timbul penyesalan pada diri dia. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali, An-nasu niyamun fa iza mata intabahu. Sayyidina Ali sebut, manusia ni kalau kamu tengok dia berjalan tu dia tidur tu, dia tidur. Kalau kamu tengok dia makan tu pun dia tidur. Sayyidina Ali sebut, bila kamu tengok dia tu tidur lagi dia tidur. Orang yang tidur, orang yang hidup ni kebanyakan dia hidup ni dalam keadaan dia tidur saja. Bila dia terjaga daripada tidur dia, bila dia mati. Bila dia mati, fa iza mata intabahu. Bila dia mati baru dia terjaga daripada tidur dia. Kenapa kita jadi demikian? Perhatikan, kena tahu bahawa bila kita hidup di atas dunia ini, kita memilih nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita. Kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak.
Ujian apa yang kita akan lalui dalam hidup kita bila kita memilih iman dan Islam ini? Ujian yang pertama, Rasulullah sebut, kamu akan berhadapan dengan ujian kedengkian sesama kamu. Kamu mendengki sama-sama kamu. Ini ujian dalam hidup. Bila kalian tinggal dalam satu kampung, satu penyakit yang akan berlaku di kalangan kalian, ataupun tinggallah di mana saja pun, sesama kita ni akan datang penyakit dengki. Rasulullah sebut, Al-Mu'min baina khamsu syada'id. Orang mukmin akan berhadapan dengan lima ujian yang besar bila dia menjadi seorang mukmin. Ujian apa yang kita kena lalui? Yang pertama, dengki sama-sama kita. Kedengkian ini mula datang. Dengki kenapa? Tengok orang lain lebih. Bila kita tengok rezeki orang lain lebih, bila kita nampak anak orang lain lebih daripada kita, bila kita nampak kelebihan yang ada pada orang, yang menyebabkan datangnya dengki dalam jiwa seorang. Yang ni kita kena, bila kita berada dalam satu kampung sebegini, untuk jadi kampung yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera, tolong jaga yang disebut dengan hati di kalangan masing-masing. Hati kita diajar supaya kita sentiasa bersihkan hati kita. Islam ajar dalam hidup kita ni, jangan kita biarkan hati kita kotor. Bila hati kita kotor, akan datang penyakit-penyakit yang mengotorkan hati. Penyakit yang mengotorkan hati ni apa dia? Dengki. Kemudian cemburu. Kemudian kita dendam. Kemudian kita akan datang perasaan-perasaan yang tak baik sesama kita ini. Senang berprasangka sesama kita. Datang penyakit-penyakit ini di kalangan kita. Kalau tuan-tuan nak suruh hidup tuan-tuan sejahtera, tuan-tuan nak suruh hidup dalam kampung yang baik, satu benda yang kita kena jaga, tolong bersihkan hati sepanjang masa. Hati kita kena belajar untuk bersihkan. Bersihkan hati ini diajar dengan cara bagaimana? Banyak cara. Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah. Di antara benda yang Rasulullah kena jaga, Rasulullah diajar supaya jaga hati-hati manusia. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ini tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar, Allah Subhanahu wa taala sebut yatlu alaihim ayati. Baca ayat-ayat Al-Quran kepada umat kamu tersebut. Bukan sekadar baca, wa yuzakkihim. Tolong bersihkan hati-hati di kalangan mereka. Kerana di kalangan kamu ni ada penyakit hati. Tak boleh. Tak boleh di kalangan kita ni nak terbiar begitu saja. Tak, kita akan berhadapan ujian kedengkian sesama kita. Tok Imam, dia dengki sama-sama Tok Imam. Tok Bilal, dia dengki sama-sama Tok Bilal. AJK Masjid, dia dengki sama-sama AJK. Tok Mudim, dia dengki sama-sama Tok Mudim. Dia dengki ni akan berlaku. Penyakit berdengki ni, satu penyakit yang sedang melata di kalangan kita. Sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Iyakum, Rasulullah, Iyakum wal hasada. Rasulullah kata, jaga-jaga diri kamu dengan penyakit dengki. Fa'innal hasada yakulul hasad. Kerana bila kamu dengki, makan habis amalan-amalan kamu. Semua amalan-amalan baik yang kamu kedekan dalam hidup kamu ni, kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api memakan daun kayu yang kering. Nak lawan kepada penyakit dengki ni macam mana? Islam suruh kita ni banyakkan berlapang dada. Hidup ini kena ada rasa lapang dada di kalangan kita. Lapang dada di kalangan kita. Jangan ada di kalangan kita membiarkan benih-benih kedengkian itu tumbuh di kalangan tubuh badan kita. Kecuali nak dengki dengan apa dia? Dengki dengan orang yang taat pada perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam berdengki ini semua dilarang, kecuali ada dua tempat saja Rasulullah sebut. Kalau kamu nak dengki juga, dengki pada dua tempat saja. Dengki dengan orang macam mana? Orang yang rajin pergi ke masjid dan dia taat pada perintah Allah, kamu kena dengki untuk kamu lebih jauh daripada mereka tersebut. Rasulullah sebut demikian. Yang kedua, orang yang banyak harta kemudian diinfak di jalan agama. Dengan lagi banyak harta dia, dia gunakan untuk jalan agama. Orang yang macam ni kata Rasulullah, kamu nak dengki pun tak apalah, Islam benarkan untuk kamu nak dengki. Kenapa dia? Ni ujian bila kamu memilih untuk menjadi orang mukmin. Berada dalam satu kampung ni, ujian yang kalian akan hadapi, inilah ujian. Kedengkian di kalangan kita akan berlaku.
yang kedua, kita akan hadapi ujian apa dia? Bila kita berada dalam satu kawasan kampung Saudi ni, ujian wa munafiq yughadahu. Orang munafik yang mula benci pada kami. Orang munafik dia tak suka dengan orang mukmin. Tuan-tuan kena ingat, bila sebut kita mukmin, kita akan ada orang munafik. Orang munafik ni siapa? Orang munafik ni ada tiga golongan yang disebut dalam hadis untuk kita nak faham siapa orang munafik di kalangan kita. Orang munafik boleh terjadi melalui tiga ciri. Tiga cara je munafik ni sendiri. Yang pertama, munafik pada akidah. Munafik pada keyakinan. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan termasuk di kalangan demikian. Siapa yang munafik pada keyakinan ini? Orang tak percaya terhadap Islam. Dia tak yakin dalam hidup ini dengan Islam. Mulut dia sebut, ya saya beriman. Tapi dalam hati mereka, fi kulubihim marad. Dalam hati mereka penuh dengan penyakit. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kamu berjumpa dengan mereka, mereka akan sebut, ya saya beriman juga. Wa idza dawila syayatinihim. Kalau mereka paling dengan puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku bersama dengan kamu. Kami kelentong je puak-puak tu imam tersebut. Kami kelentong je puak-puak tu lebay tersebut. Yang ni puak-puak munafik yang tak yakin dengan yang disebut dengan keyakinan masa depan hidup dengan Islam. Bila tuan-tuan dalam satu kampung, tuan-tuan jangan berpecah di sudut yang disebut dengan pegangan dalam hidup kita dengan Islam. Jangan ada di kalangan kita percaya pada nasionalis. Jangan ada di kalangan kita yang percaya dengan sekularis. Jangan ada di kalangan kita yang percaya terhadap ajaran-ajaran sesat. Kalau kita percaya pada pahaman-pahaman ini, maka kita boleh jadi munafik dalam hidup, pada keyakinan dalam kehidupan kita. Hanya yang kita terima ialah Islam. Dalam hidup ini jangan terima selain daripada Islam. Kerana selain daripada kamu terima daripada Islam, kamu akan jadi munafik dalam hidup. Orang akan jadi munafik. Orang kita tak yakin dengan Islam ni kan ramai. Dalam hidup kita ni tak yakin dengan ajaran Islam, tak yakin dengan sistem pendidikan Islam, tak yakin dengan ekonomi Islam, tak yakin dengan politik Islam, tak yakin dengan masa depan hidup dengan Islam. Orang kita tak yakin. Ramai di kalangan kita mempertikaikan Islam. Orang yang mempertikaikan terhadap Islam, orang ni orang munafik. Dan orang munafik, dia akan anti terhadap orang mukmin. Rasulullah sebut demikian. Wa munafiq yubghadahu. Orang munafik yang benci pada kamu. Bila kamu memilih rosaknya keyakinan kamu, terlibat dengan ajaran Syiah, terlibat dengan ajaran-ajaran sesat yang ada. Ajaran sesat ni bukan sekadar yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat yang datang daripada berbagai-bagai cabang dan tempat yang datang. Tidak. Ajaran sesat yang datang dalam dunia moden kita ni apa dia? Ajaran-ajaran pahaman kapitalis, pahaman liberalis, pahaman ism-ism yang sedang masuk ni pun ajaran sesat yang sedang merosakkan di kalangan umat Islam. Orang labuhan dagang tak sepatutnya terlibat demikian. Orang labuhan dagang hanya menerima Islam dalam hidup mereka. Datanglah pahaman liberalis, dia tolak. Datanglah pahaman nasionalis, dia tolak. Pahaman sekularis, dia tolak. Semua ism-ism ini mesti dia tolak. Yang hanya boleh terima hanyalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kamu benar-benar seorang Muslim dalam hidup kamu. Kalau sekiranya kamu memilih selain daripada Islam dalam hidup, maka kamu berpotensi menjadi munafik. Dan orang munafik ini sedang membenci terhadap orang mukmin. Munafik yang pertama, munafik pada akidah. Munafik yang kedua, dalam hidup, dalam ibadah. Dalam ibadah ini boleh terjadi munafik. Macam mana dalam munafik dalam ibadah? Allah sebut dalam Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Kalau dia nak sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan penat, dia nak sembahyang. Kalau dia solat juga, yura'una an-nas, dia nak menunjuk-nunjuk di kalangan manusia. Yang ni munafik dipanggil demikian. Orang munafik dalam ibadah ni terlampau ramai. Ramai mana orang di kalangan kita ni? Dalam dunia akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang munafik dalam ibadah. Macam mana munafik dalam ibadah? Rasulullah sebut badiru bil a'mal kaqta'il lailil muzlim. Cepat-cepatlah kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut demikian. Kerana satu masa nanti kamu akan berhadapan dengan satu masa
masa yang penuh kegelapan dalam hidup kamu. Zaman itu zaman fitnah. Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yubi'ud dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut cepat kamu dalam buat amal ibadah. Karena nanti sampai satu masa nanti kamu hidup di zaman fitnah. Bila zaman fitnah yang kamu duduk di waktu mana pagi ada seorang lelaki dia dalam keadaan mukmin, pada waktu malam dia jatuh kafir. Ada seorang yang pada waktu malam dia mukmin, pada waktu mana pagi pula jatuh kafir. Yubi'uddinahu bi'aradin minad dunya. Orang ini memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dunia. Kita jadi heran, ada di kalangan kita ada pada satu saat berebut sah yang pertama di masjid. Kemudian pada satu saat yang lain berebut sah yang pertama di kelab malam pula. Dua-dua sah pertama. Orang tanya pada dia, kenapa jadi demikian? Saya buat demikian nak suruh Allah pening dengan saya. Senang dia jawab demikian. Orang yang sama, orang yang sama pegang beratur beli nombor ekor, orang yang sama datang ke masjid. Para hadis sekarang akan hadapi saat ini, saat yang disebut demikian, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sama minum arak, orang yang sama datang ke masjid, orang yang sama. Kamu akan hadapi orang yang munafik dalam ibadah, dalam kehidupan ini. Ini ibadah dalam ibadah. Sehingga kan Rasulullah pesan, bila kita semakin kita berusia, kita jangan tinggal dua ibadah solat berjemaah yang jangan ditinggalkan. Saya nak pesan pada penduduk Labuhan Dagang ini, kalau kita boleh jaga solat subuh berjemaah dan semayang isyak berjemaah, itu tanda kita mukmin. Tanda tuan-tuan mukmin. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah, itu tanda kita seorang munafik. Orang munafik, dia tak boleh semayang subuh berjemaah. Dia jadi sukar dalam hidup dia nak solat subuh berjemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu dan anak lelaki ibu-ibu sukar datang semayang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Tapi malam ni jangan sebut lagi yang sebut. Jangan balik ke rumah pandang pada suami. Abang dengar tak ceramah tadi? Memang abang munafik ni sebut. Jangan sebut lagi. Malam ni kita diam-diam dahulu. Mulai daripada malam ni, kita mula kejut suami kita, kejut keluarga kita. Bangun semayang subuh berjemaah, kejut dengan bahasa-bahasa yang baik. Kejut suami kita ni, bang, dah azan dah subuh, abang pergi semayang subuh berjemaah. Kalau abang solat di rumah pun dua rakaat, abang semayang di masjid pun dua rakaat. Sama je, lebih baik abang semayang di masjid dibandingkan abang semayang di rumah. Pergi semayang untuk orang lelaki semua tempat dia, untuk di masjid. Itu tanda kita mukmin, bang. Sebut pada suami kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Kejut dan kejut. Bila kita kejut suami kita, bangun bang, semayang subuh bang, ditarik kain simut. Ditarik kain simut. Kerana dengar hujan, misal contoh. Sedap pula dengar air hujan yang turun. Duduk kat kampung ni dia lain sikit. Dengar air hujan yang turun ni, macam tidur dalam aircon, senang kita. Mula sedap pada diri, tarik kain simut. Kita tarik kain simut dia, bisik dekat telinga dia. Marah buka, kita sebut. Bangun terus dia tak kena gaji. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran nak suruh dia bangun dan bangun solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. 100 tahun dah tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni tahun 1930 saya dipahamkan demikian. Mula dibuat masjid di kampung Labuhan Dagang ini. Bila kita dah demikian, masa kita dah lama dah, sepatutnya subuh kita mesti bertambah dan isyak kita mesti sentiasa bertambah di kalangan kita. Ni umur dipanggil demikian. Biar malu sikit dengan umur kampung kita. Kalaupun kita tak malu dengan umur kita, malu dengan umur kampung kita cukuplah. Kerana di tempat ini dah lama dah orang sujud pada Allah. Lalu dalam keadaan yang masa yang sama, kita diajar supaya apa dia? Diajar supaya jauhkan diri kita daripada sifat munafik yang kedua yang biasa terjadi. Munafik yang ketiga ni macam mana? Dalam kitab dia cerita ujian yang kamu akan hadapi dalam hidup kamu. Orang munafik pada akhlak. Orang munafik pada akhlak. Macam mana munafik pada akhlak? Di kalangan kita boleh terjadi melalui akhlak, boleh menjadi munafik dalam hidup. Bila kita bercakap, kita suka berbohong. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dia mungkin dia
idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat terhadap amanah yang dapat tadi. Yang ini di antara orang munafik yang disebut dalam hadis Rasulullah tegang-tegang. Rasulullah sebut tanda-tanda ayatul munafik thalasah, tanda orang munafik ni ada tiga, kata Rasulullah. Rasulullah sebut demikian, bila kamu cakap suka bohong. Bohong ni tak semestinya dalam cakapan zaman kita, dalam wasap-wasap dia bohong, dalam tulisan-tulisan dia bohong. Zaman kita ni dia forward tulisan-tulisan yang entah daripada mana, dia suka berbohong di kalangan kita. Ini akan menghilangkan kesejahteraan di kalangan kita bila ada di kalangan kita membiarkan diri mereka berbohong dan berbohong. Mula-mula bohong dahulu, lama-lama dia akan mencuri. Sebagaimana yang disebut dalam pantun-pantun orang Melayu tersebut, orang Melayu sentiasa sebut ni, mula-mula kita dibohong, lama-lama mencuri sikap yang ada di kalangan seorang. Rasulullah pesan orang mukmin bukan orang yang suka berbohong. Bila berjanji dia tak pernah mungkiri janji. Orang mukmin dia tidak akan mungkiri janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik bila dia berjanji dia akan mungkiri janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia beri amanah pada dia, dia khianat terhadap amanah tersebut. Siapa yang khianat? Di kalangan kita, orang-orang yang diberi kekuatan, kekuasaan dalam diri dia, kekuatan dan kelebihan pada dia, dia buat khianat pada sama-sama kita. Sama-sama orang Islam, dia buat khianat. Ni nak sebutnya khianatnya yang berlaku di setengah-setengah di kalangan kita, dan yang ni tak patut berlaku dalam penduduk kawasan ini sendiri. Jangan kita diberi amanah, tiba-tiba kita khianat. Amanah apa dia? Tanggungjawab dalam hidup. Semua di kalangan kita ni menjadi pemimpin. Rasulullah sebut demikian, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap di kalangan kamu pemimpin, dan setiap pemimpin dia akan disoal di hadapan Allah terhadap apa yang dipimpin. Kita pimpin apa? Yang kita pegang amanahnya apa? Paling-paling tidak kita menjadi ayah kepada anak perempuan kita. Paling-paling tidak kita menjadi ibu kepada anak-anak lelaki kita. Dalam hidup kita, kita pegang amanah anak kita ni mesti pastikan mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita boleh biarkan begitu saja. Jangan biarkan anak perempuan kalian berjalan dalam keadaan tidak menutup aurat. Menjadi satu kesalahan besar dalam hidup ini kalau kalian buat khianat pada tanggungjawab yang ada. Kita jadi ayah pada anak perempuan, tiba-tiba kita tak berani nak tegur anak perempuan kita menutup aurat. Takkah kamu khianat dalam hidup kamu? Khianat bila kamu biarkan anak perempuan kamu berjalan tanpa menutup aurat, anak lelaki kamu hisap dadah, anak-anak kita terlibat dengan ganja dan seumpamanya. Semua ni satu pengkhianatan yang telah Allah bagi pada kita, lalu kita buat khianat terhadap tanggungjawab ini. Mesti berani dan tegas. Bila kita menjadi seorang suami, kena berani dan tegas sebab ada isteri kita, supaya dia jaga syariat dalam hidup dia. Berani dan tegas ini satu peranan, jangan dikhianati di kalangan kita. Demikian juga dengan orang yang menggang jawatan. Bila letak saja jawatan, pegang saja jawatan di kalangan kita, jangan khianat sama-sama kita. Bila kamu khianat, kamu jadi orang munafik. Rasulullah SAW sebut demikian. Rasulullah sebut apabila diberi amanah dalam hidup dia, kamu tiba-tiba kamu khianat. Mudahnya di kalangan kita nak tengok orang khianat ni macam mana. Tengok orang politik tu, orang politik yang macam mana politik dia, dia menang di atas kerusi yang lain, kemudian dia lompat parti dalam keadaan dia tak tinggal kerusi tersebut. Ni di antara pengkhianat-pengkhianat dia panggil. Ini cakap banyak kan kena gam kita. Nak sebutnya pengkhianat-pengkhianat di kalangan kita. Ramai di kalangan kita demikian. Orang-orang yang khianat, dia pegang jawatan saja, dia makan rasuah. Bila dia pegang jawatan, dia ambil segala jawatan yang ada pada dia untuk keuntungan keluarga dia dan keuntungan peribadi dia. Yang memangnya orang kita buat demikian. Kamu buat demikian, kamu khianat terhadap tanggungjawab yang Allah telah kurniakan pada kamu, dan kamu tidak rasa tanggungjawab ini akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang ni yang kedua, ujian dalam hidup. Bila kalian ingin sejahtera dalam hidup, dalam kampung, ini ujian yang kedua yang kita mesti hadapi dalam hidup ini. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, ujian yang ketiga, halangan dan cabaran kamu bila kamu berada memilih untuk
bersama dengan Islam, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir akan bunuh kamu. Rasulullah sebut dalam hidup kamu, kamu akan berhadapan dengan ujian ini. Ujian apa dia? Orang kafir akan bunuh kamu. Allah pesan banyak kali dalam Quran, jangan kamu percaya dengan orang kafir. Walam tardo ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan kamu ingat orang kafir Yahudi, orang kafir Kristian akan redha pada kamu. Walam tardo, sampai bila-bila mereka tak akan redha pada kamu? Sampai bila mereka akan redha pada kamu? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu hidup dengan cara hidup mereka, barulah mereka akan redha pada kamu. Jangan di kalangan kita melakukan demikian. Elok dah kita nak jual pada orang kafir. Elok dah kita ada hak kita, orang Islam, kita bagi pada mereka. Kamu tahu ke orang kafir akan buat kianat pada kamu? Allah pesan demikian melalui Nabi Muhammad SAW. Orang kafir, orang Kristian tak akan redha pada kamu. Saya sengaja sebut ni supaya tuan-tuan tak terjebak dengan kata demikian. Semata-mata untuk melihat harta benda, kalian sanggup gadaikan segala yang ada pada kita. Satu kerugian yang besar dalam hidup kita. Rugi bukan rugi di sini saja, rugi sampai di akhirat nanti. Kalau kalian rasa nikmatnya dalam hidup kita, dalam keadaan nikmat beragama, kalian kena memilih jalan yang diajar dalam agama, supaya kita boleh sama dalam kehidupan kita, bukan hanya di sini, bahkan di sana nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang Yahudi, orang Kristian, orang kafir tak akan redha pada kamu. Wa kafirun yuqatilu, orang kafir akan bunuh dalam hidup kamu. Bunuh ada dua, ulama-ulama tafsir. Bunuh ni melalui dua cara. Yang pertama, dia akan bunuh reputasi kita dan nama baik kita. Yang pertama, dia akan bunuh cara kita. Tuan-tuan tanya sahabat-sahabat kita yang kerja dengan orang kafir, harapan ke kamu naik kedudukan yang tertinggi? Orang kafir ni dia tak akan bagi ruang, tak akan bagi ruang, dia akan tindas dan akan tindas. Dia akan guna cara demikian, kerana dia semayang pun tidak, dia puasa pun tidak. Dalam hidup dia, dia lawan perintah Allah. Dalam hidup dia, bila dia tak percaya pada Allah, dia akan gunakan seluruh kekuatan dia untuk dia menekan di kalangan kita, sehingga reputasi kita yang disebut dengan credibility kita, kekuatan nama kita, semuanya dihancurkan oleh mereka. Bila mereka tak berjaya untuk membunuh nama baik kita, mereka akan buat cara macam ni, bunuh jasad kita. Ini pun yang dilakukan pada alim ulama dan kebanyakan di kalangan kita, dan diisytiharkan mereka ini pengganas-pengganas pula. Dr. Yusof Qardawi, saya buat contoh yang mudah. Dr. Yusof Qardawi, senarai dimasukkan dalam senarai pengganas yang dikendaki dalam dunia. Siapa yang nak? Amerika nak. Amerika nak. Para alim ulama dimasukkan dalam senarai itu. Tuan-tuan boleh bayangkan yang disebut, kita buat contoh bagaimana orang yang gugur, yang mati dibunuh. Usamah bin Laden misal contohnya. Usamah bin Laden dituduh pengganas dunia. Orang-orang alim dituduh dengan pengganas-pengganas. Syekh Ahmad Yasin, seorang yang tua, yang kepala dia saja boleh bergerak, kepala dia boleh bergerak, mata pun tak nampak, mata pun tak nampak, kaki tangan tak boleh bergerak, berada di atas kerusi roda, berjalan di atas dengan kerusi roda saja. Israel membunuh dia dengan bom seberat 250 kilogram untuk menghentam seorang tua ini, berkecai kerusi roda dia. Kemudian Allah jadikan tubuh badan dia hancur, diroketkan dengan apache, kemudian dibunuh jasad dia ini, hancur jasad, kepala dia dalam keadaan elok itu saja. Ini contoh-contoh manusia. Bagaimana sebut saja kamu orang Islam, kamu kena ingat wa kafirun yuqatiluhu, ujian yang kamu kena lalui dalam hidup kamu, orang kafir akan bunuh kamu. Satu Islam ajar, jangan percaya dengan orang kafir. Jangan letakkan dia pemimpin pada kamu. Jangan jadikan dia seorang yang menjadi ikutan dalam hidup kamu. Dia akan bunuh. Bunuh apa dia? Bunuh iman yang ada pada diri kamu, yang menyebabkan kamu terbunuh di kalangan kamu, iman-iman yang ada di kalangan kamu ini. Rasulullah sebut ni ujian. Yang keempat, ujian yang besar dalam hidup ini, ujian apa dia? Wasyaitanu yudilluh, syaitan akan menyesatkan jalan hidup kamu. Syaitan akan menyesatkan
sesatkan kita. Macam mana syaitan sesatkan kita? Semenjak mula-mula lahir lagi. Keluar-keluar daripada kandungan ibu tu syaitan dah kacau lah. Menangis kita. Menangis ni, waktu mana keluar daripada kandungan ibu kita ni menangis. Bila menangis, Rasulullah mengajar kita untuk azan di telinga kanan anak kita. Tak ada lagi orang keluar-keluar ketawa, tak ada lagi. Keluar-keluar ni semua menangis. Kenapa menangis? Alim ulama sebut, kerana dia sedang diganggu oleh syaitan. Bila diganggu oleh syaitan, Rasulullah SAW ajar pada kita, bila mula saja diganggu tersebut, azan di telinga kanan dia. Azan ni azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan, kenapa kita azan? Azan di telinga kanan ini nak bagi kekuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, dan Allah yang Maha Besar. Nak sebut ni ujian. Setiap hari orang mukmin dianjurkan supaya mendengar azan dan menjawab azan 5 kali sehari. Diminta supaya bila kita besar saja, ajar pada anak-anak kita, bila dengar azan, kamu jangan bercakap lagi. Bila dengar azan, jawab panggilan azan tadi. Bila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kamu sebut la haula wala quwwata illa billah. Dengan tujuan apa dia? Semua menjadi kecil, semua yang lain kecil. Yang besar ialah Allah, yang besar ialah Allah dalam jiwa kamu. Semua ni ada sebab, tuan-tuan. Satu, kita diminta azan sampai mendengar seluruh kawasan ini. Kenapa diajar supaya azan sekuat mungkin? Bahkan Rasulullah SAW pesan pada Bilal-Bilal. Bilal, bila kamu azan, jangan kamu azan perlahan suara kamu, jangan. Rasulullah suruh kuatkan suara kamu sekuat mungkin. Kenapa azan dengan kuat? Terkala mana azan yang kuat, kedengaran ini akan melarikan syaitan-syaitan sehingga tercirit-birit syaitan mendengar azan yang dilaungkan itu. Ini peranan labuhan dagang ini, kalau boleh meriah. Waktu mana masuk je waktu saja, kedengaran azan di mana-mana. Semua penjuru-penjuru kampung ini kedengaran azan yang dilaungkan. Kenapa? Jangan biarkan syaitan masuk di kampung ini. Jika biarkan syaitan masuk di kampung ini, kalian boleh lihat perpecahan dan kemusnahan yang sedang melanda. Bila biarkan syaitan masuk dalam kalangan masyarakat kita, yang menyebabkan hancur lebur kekuatan kekeluargaan kita. Bila syaitan dah mula masuk di kalangan kita, sunyi kubur-kubur, tidak ada lagi orang datang ziarah kubur, dan orang tunggu masa raya saja untuk datang ziarah kubur, kerana kita diganggu oleh syaitan dalam kehidupan kita. Kenapa kita jangan biarkan syaitan yang masuk? Bukan masuk dalam kawasan kampung, dalam jasad ni jangan bagi masuk. Rasulullah pesan pada kita, baca surah Al-Baqarah dalam rumah itu. Rasulullah sebut, jangan jadikan rumah kamu bagaikan kubur-kubur. Rasulullah pesan demikian. Sesungguhnya, bacalah surah Al-Baqarah dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Saya sering kali sebut pada mana-mana jemaah, sebelum kita menghadap depan Allah ni, ada 3 surah yang mesti kita hafal. Dan saya harap lepas pada ni, penduduk kampung ini mula bertanding untuk menghafal 3 surah ini. Penduduk kampung ni buat tandingan sikit. Masjid jangan simpan duit, buat bagi hadiah. Hadiah bagi penduduk qaryah yang boleh hafal 3 surah ini, 3 surah ni, bagi hadiah bagi mereka pergi buat umrah, senang cerita. Bagi hadiah pada ahli qaryah, buat tandingan setiap tahun. Buat tandingan di kalangan kita menghafal Al-Quran kali. Jangan beralasan. Jangan kita beralasan, saya dah tua ustaz, saya tak boleh hafal. Kenapa tak boleh hafal? Saya benak sikit ustaz disebut. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Jangan beralasan, tak ada. Mulakan hafal 3 surah. Sebelum kita mati ni, mesti ada dalam dada kita 3 surah. Surah apa dia? Yang pertama surah yang dinamakan dengan surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Buat amalan. Lepas sembahyang isyak, sebelum kita nak berpisah, ramai-ramai di kalangan kita lepas wirid baca doa, baca surah Al-Mulk. Di masjid boleh buat. Dan banyak dah masjid-masjid yang lakukan amalan-amalan ni. Kita buat demikian sebelum kita nak tidur malam.
Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia mati malam tersebut, sewaktu mana dia tidur, maka tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir dalam kuburnya. Besar nilai surah Al-Mulk. Apa yang pertama surah Al-Mulk? Yang kedua, tambah kalau kita ingat, dah ingat dah, surah Al-Mulk ni tak panjang pun, 30 ayat je. 30 ayat ni kalau satu ayat satu hari, kita hanya perlu lebih kurang satu hari, satu ayat, sebulan je kita akan ingat surah Al-Mulk. Buat tandingan di kalangan kita, bacaan yang paling sedap, kemudian hafalan yang paling banyak. Bila kita dah ingat dah surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah yang kedua sebelum kita menghadap depan Allah, surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Hafal surah Al-Kahfi. Tak panjang pun surah Al-Kahfi, 110 ayat je. 110 ayat ni kacang je untuk kita hafal. Nak sebut sambil-sambil kita sangkut buah kelapa sawit je. Sambil-sambil kita buat kerja je. Sambil-sambil kita bersih kawasan rumah kita je. Surah Al-Kahfi kita hafal. Alhamdulillahillazi anzal ala abdil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Sambung dan sambung. 110 ayat, kita hanya memerlukan 4 bulan ataupun 3 bulan, kita akan ingat satu surah Al-Kahfi itu sendiri. Orang Melayu kita ni, orang kita ni terutama, malas sikit. Malas nak mengapal. Dia mengapal ayat sama je. Inna a'tayna, inna anzalna. Sejak muda sampai tua ayat yang sama jadi hafal. Kalau semayang dengan orang rumah, sampai waladhalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ini inna a'tayna, ini inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, ayat itulah hulu kini dan selama-lama. Berubah-ubah lagi. Nak sebutnya bagaimana kita ni, kita tak mengubah diri kita. Habang surah yang kedua. Mana ni tuan-tuan yang betul-betul ni? Saya dah pesan kepada tuan-tuan. Selamat dan nak sejahtera dalam hidup kita dalam kampung ni. Habang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni besar nilai dia. Rasulullah sebut, bila kita meninggal dunia, roh kita ni keluar, dia masuk dalam bekas surah Al-Kahfi. Bila masuk dalam surah Al-Kahfi, bekas tu cantik, bergemerlapan. Naik itu, bila naik saja nak mengadap depan Allah, nampak, para malaikat tu nampak berkilau-kilauan. Cantik sangat. Dalam keadaan cantik itu, mula naik mengadap di hadapan Allah untuk ditentukan tempat sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Tuan-tuan bayang, dibawa mengadap depan Allah dalam surah Al-Kahfi masuk neraka lagi. Tak mungkin dah. Bila dibawa mengadap depan Allah dalam bekas surah Al-Kahfi ini, mengadap depan Allah, Allah sebut tentukan dia di kalangan syurga illiyin bila dia sudah mengadap di hadapan Allah nanti. Ini kelebihan surah Al-Kahfi. Bila kita dah hafal surah Al-Kahfi, sambung surah yang ketiga yang kita kena hafal sebelum kita mati ni. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah yang paling pendek dalam Quran. Tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat ni kita mula buat pertandingan di kalangan kita. Hafal surah Al-Baqarah, lakukan perkara demikian di kalangan kita. Bila kita dah boleh ingat tiga-tiga surah ni, datang lalu kita buat pertandingan. Pertandingan yang baik, kalau kita boleh buat pertandingan mancing, kita boleh buat pertandingan yang disebut dengan macam-macam pertandingan yang ada dalam kampung kita. Buat satu pertandingan untuk kita menghafal tiga surah yang penting dalam hidup, bagi hadiah-hadiah yang elok, bagi melancong ke Langkawi ke, misal contoh pergi buat ibadat umrah ke, bagi handphone iPhone X ke, misal contoh. Nak sebutnya gambaran, bagilah hadiah-hadiah yang menarik, yang menyebabkan di waktu ini membawa keuntungan di kalangan sesama kita, berlumba untuk mendapatkan syurga Allah. Tuan-tuan berada dalam kampung ni, tuan-tuan kena letak begitu, berlumba untuk masuk dalam syurga Allah. Macam mana nak suruh masuk syurga Allah? Jauhkan daripada diri kita daripada syaitan. Syaitan akan ganggu kita. Ganggu sampai mana syaitan ganggu? Sampai dekat nak mati. Sampai dekat nak mati ni syaitan ganggu. Kecil kita tadi kena ganggu, besar kita ni kena ganggu. Dekat nak mati pun syaitan ganggu. Nak mati tu pun syaitan ganggu. Bila syaitan ganggu kita ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Duduk sebelah kanan ini, arwah ayah kita ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia kata apa dia? Wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi.
Abah dahulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga mengucap, nak mengucap juga, dia menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Menyamar menjadi arwah ibu kita. Dia goyangkan buah dada dia sambil dia sebut, wahai anakku, ini bukan yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Air dada inilah, air susu inilah yang pernah menyusukan kamu, wahai anakku. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian sewaktu-waktu dahulu. Orang lebuhan dagang ni, syaitan lebuhan dagang ni, dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Dia tak sebut, dia tak sebut matilah dalam Kristian. Orang sini tak pernah kenal Yahudi, tak kenal Kristian. Dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam nationalist. Dia sebut. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam secularist. Izab-izab ini ramai orang Melayu kita masuk. Saya minta dan saya nak sebut betul-betul kepada tuan-tuan malam ni, orang lebuhan dagang ni jangan masuk dalam kantong nasionalis. Jangan ada di kalangan kita puak liberalis. Liberalis jangan termasuk. Jangan di kalangan kita masuk sekularis. Jangan. Cukup-cukuplah dengan sekular itu. Sekular dah bertahan selama lebih kurang 78 tahun. Yang dia jangka dia boleh bertahan 100 tahun. Tak, dia tak boleh tahan sampai 100 tahun. Alhamdulillah kesempatan ini disedarkan oleh para alim ulama. Bila sekular ini berjaya menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 dahulu, yang disebut di kota yang dinamakan dengan kota Istanbul ataupun kota Konstantinopel yang dibuka oleh Muhammad Al-Fatih itu, yang disebut dengan Kamal Atatürk. Kamal Atatürk ni anak-anak kita belajar dalam buku sejarah disebut bapa Turki moden. Dialah yang menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924 dahulu. Lebih awal daripada kampung tuan-tuan. Lebih yang disebut dengan kampung tuan-tuan lebih awal daripada kejatuhan itu sendiri. Kemudian sistem sekular itu dibawa sampai di negara kita. Diyakini oleh setengah di kalangan kita. Akhirnya orang kita membentuk sistem tersebut. Jangan kita masuk dalam kantong sekular. Jangan kita masuk dalam kantong yang disebut dengan liberal. Liberal ni apa dia? Semua agama ni sama ni sebut. Agama ni semua sama. Puak-puak liberal ini sebut semua agama menuju ke syurga. Ha, dia sebut demikian. Bila dia berjumpa dengan orang, dia sebut berdoalah pada Tuhan masing-masing. Dia sebut demikian. Berdoa pada Tuhan masing-masing ni apa makna? Apa makna? Maknanya Tuhan ni banyak, bukan ni Tuhan satu. Ini puak-puak liberal. Bila datang Hari Raya Aidilfitri, dia sambut Aidilfitri. Bila datang Hari Raya Aidiladha, dia sambut Aidiladha. Bila datang Taipusam, disambut juga Taipusam. Ini dipanggil liberal. Datang Christmas, disambut juga Christmas. Habis itu mana ayat Al-Quran Karim sebut? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kami, bagi kami agama kami. Kita bukan nak halang agama orang. Tapi tak perlu kita nak sambut ajaran agama orang. Siapa yang ajar supaya kita sambut ajaran agama orang? Liberal ni lah yang mengajar. Pahamat ini, Islam mengajar kamu jangan sambut ajaran orang lain. Kamu sambut hanyalah waraditu lakumul islami dina, yang aku radha pada kamu. Waraditu lakumul islami dina, dan aku radha hanyalah Islam sebagai satu cara hidup dalam kehidupan kamu. Tak faham lagi ni, kena bawa pisang dua tandan lah sama kita. Bawa ayam golek dua ekor. Nak jelaskan pada tuan-tuan betapa jangan kita percaya kepada selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu letak dalam hidup kamu kecuali kamu mati dalam keadaan benar-benar Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut wa man yattabi'ul islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam dalam hidup dia, di akhirat nanti Allah tak akan terima amalan-amalan dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Belajar dengan kematian Kasim Ahmad tu, senang cerita. Bila Kasim Ahmad mati, mana puak-puak anti yang disebut dengan anti hadis yang datang? Bila mati dia puak-puak Kasim Ahmad ni, mana geng-geng yang disebut sister Islam? Bila mati Kasim Ahmad, siapa yang boleh tolong jenazah dia? Nak masuk kubur pun kena cari orang Islam. Sampai asal kan
daripada mati pagi asa baru dikembumikan dan diurus oleh anak-anak muda Islam ini sendiri. Nak tumbuh sistem Islam, dia nak buat macam mana? Puak liberal, dia nak tolong orang macam mana? Nasionalis, boleh tolong orang masuk dalam kubur? Tak boleh. Yang boleh tolong orang masuk dalam kubur hanyalah Islam. Siapa yang merosakkan kita ni? Syaitan yang mengganggu dalam kehidupan kita, menghilangkan keyakinan terhadap Islam. Dan yang akhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ujian dalam hidup kalian ialah yang disebut dengan wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu sering kali menarik-narik di kamu supaya kamu tak taat pada perintah Allah. Orang lebuhan dagang ini, saya nak sebut kalian kena didik jadi nafsu mutmainnah. Jangan didik nafsu kita dia menjadi nafsu amarah. Jangan biarkan nafsu kita ni nafsu lawamah. Jangan. Jadilah nafsu kita nafsu mutmainnah. Yang ni sentiasa kena ada. Tuan-tuan jangan nampak bila tuan-tuan dah umur 60 tahun, saya tak ada kerja lah. Orang tanya, tak pergi masjid lah? Tak. Kenapa tak pergi? Saya tak ada kerja lah. Habis tu kamu buat apa sekarang? Saya duduk kat rumah je. Buat apa dekat rumah? Saya RTM je. Rehat tunggu mati dia suruh demikian. Saya tunggu demikian. Jangan. Kena jadi rajin untuk kita pergi ke masjid. Kena rajin pada diri kita demikian. Bila usia 60 tahun, kena ingat apa dia? Ni, aku mesti mati dalam Islam. Nak suruh mati dalam Islam ni macam mana? Usia 60 tahun ni, bersihkan hati tadi. Saya sebut awal-awal tadi. Bersihkan balik hati kita. Bersihkan hati biar jadi hati apa dia? Hati mutmainnah. Hati yang rasa lapang dengan Islam. Bila dibaca ayat Quran, dia lapang dada kita. Bila dengan azan saja kita berkejaran untuk berebut sah yang pertama dalam masjid. Semakin kita berusia, semakin kita berebut sah yang pertama dalam masjid. Semakin tua kita, semakin banyak kita infak. Semakin banyak kita dengar. Kalau kita simpan pun untuk apa? Kalau kita simpan, tuan-tuan simpan, simpan lagi harta benda tuan-tuan. Di saat mana menjelang usia tua, tuan-tuan akan dapat apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan jangan simpan. Tuan-tuan kena guna harta benda yang Allah bagi pada kita untuk kerja agama. Bila usia 60 tahun je, kita mula jadikan hati yang tenang. Hati yang tenang macam mana? Bagi bersedekah dan bersedekah di jalan Allah. Bila kita mula bersedekah di jalan Allah, hati kita ni menjadi hati yang tenang dan jadi lapang dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang saleh dalam kehidupan kita. Jangan jadi nafsu mutmainnah. Lagi tua, lagi tamak dengan dunia. Lagi tua, lagi menjadi tamak dengan dunia. Sehinggakan kita tak khusyuk lagi solat. Kenapa tak khusyuk solat? Kerana dunia kita besar. Dunia kita ni besar dalam dada kita. Tengah solat ni, nampak kelapa sawit banyak mana. Tengah solat ni, kita nampak duit kita berapa banyak. Geran tanah kita kat mana. Tengah solat ni, kita nampak. Kenapa dia? Kerana dunia kita besar. Islam ajar semakin berusia hidup ni, semakin kecilkan dunia, besarkan akhirat. Akhirat kawah hidup jadi besar. Dunia semakin mengecil, semakin mengecil. Jangan kita semakin tua, semakin besar dunia, semakin kecil akhirat. Tu yang menyebabkan kita tak datang masjid. Tu yang menyebabkan kita tak berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tu yang menyebabkan kita tak bangun tahajud malam. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana terlampau besar dunia dan angan-angan kita panjang terhadap dunia sehinggakan lupa saat kematian kita akan datang bila-bila masa, di saat mana usia 60 tahun yang kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Saya difahamkan daripada tahun 1918 lagi di kawasan kampung ini ada dah bergenerasi, 3 generasi, 4 generasi dah yang ada. Empat generasi ni, usia sekarang, usia generasi yang kedua ke generasi yang ketiga ke, mesti lebih pada 60 tahun. Usia 60 tahun ni, tak ada masa lagi dengan dunia. Masa kita untuk apa dia? Masa kita untuk menyiapkan diri menjadi nafsul mutmainnah. Kenapa nak pada nafsul mutmainnah? Supaya waktu mana kita dekat menghadap depan Allah, turun mereka ni. Mereka datang dekat dengan kita, mereka akan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, malaikat panggil balik. Allah panggil balik. Allah panggil balik. Allah sebut ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan
mardiyah, balik kepada kerajaan Allah dan Allah redha dengan apa yang kamu lakukan di dunia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurga. Saya doa mudah-mudahan semua penduduk Labuhan Dagang ini masuk dalam syurga Allah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua di kalangan kita, berebut di kalangan kita untuk kita masuk dalam syurga Allah. Dan semua di kalangan kita, bila kita menyambut 100 tahun ini, kita kena nampak bagaimana datuk kita, ayah kita yang telah menghadap depan Allah. Kita doakan pada mereka supaya mereka termasuk di kalangan ahli-ahli syurga bersama dengan kita. Dan kita akan jumpa dengan mereka di malam tamu kita di barzah nanti, insyaAllah. Di waktu mana malam tamu itu, kita dah nampak dah roh-roh mereka yang sedang datang. Datang dengan keadaan apa dia? Sama dengan kita. Jangan kita mati, tiba-tiba kita tanya orang tu tak ada, tanya orang ni tak ada, tanya di kalangan penduduk kampung ni tak ada. Kenapa? Dia berada pada lembah yang pustang, yang disebut dengan lembah neraka Allah, yang menyebabkan kita tidak bersama. Bersama hanya di kampung, tetapi tak bersama waktu mana kita akan pulang ke perkampungan asal dalam hidup kita, yang disebut dengan akhirat Allah SWT nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Allah jadikan kekuatan dalam pertemuan kita. Saya tak boleh nak panjang lagi sebab saya ada program lagi satu lagi di Sya'alam pula pada pukul 9.30 sepatutnya demikian. Ada 10 minit lagi nak sampai ke Sya'alam. Saya tak tahu macam mana nak suruh sampai 10 minit ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah rahmati pertemuan ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Terima kasih di atas jemputan yang terlalu berharga dalam hidup saya di atas saat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi masa umur kita dan kita diketemukan lagi-lagi, insyaAllah. Aku lupa lihazah, astagfirullah alaih walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, kat belakang nanti tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, ni buku baru saya lancar pagi tadi di Sya'alam. Buku ni di antara buku yang penting, kitab yang penting. Amalan apa yang patut kita lakukan waktu mana kita dekat nak mati. Bila kita dekat nak mati ni, ramai orang kita tak tahu nak buat apa. Saya tengok ramai di kalangan kita ni tak tahu bagaimana nak dilakukan pada dia. Kadang-kadang biarkan orang tu terbaring macam begitu. Kitab ini saya susun balik daripada ilmu-ilmu yang saya belajar. Saya belajar dahulu daripada guru-guru saya. Saya susun balik doa-doa. Malam ni ni saya diberitahu ada yang dibawa kitab ini. Pada kitab ni pun tak banyak cetakan dia. Jadi ada kat belakang nanti, sebuah ni RM10 je untuk dana kepada sekolah saya. Saya bangunkan sekolah, tuan-tuan. Saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang-orang miskin. Saya ambil, saya buat sekolah. Di saya buat sekolah ni ada pelajar lebih kurang 1,000 lebih pelajar saya sekarang yang menghafal Quran. Saya harap bila saya tiada nanti ataupun kita tiada nanti, mereka akan baca doa untuk diri kita. Dia akan baca doa pada saya. Saya buat macam mana, saya susun balik daripada siri-siri kuliah saya. Yang ni yang terbaru, baru pagi tadi dilancarkan. Kemudian sebelum daripada ni, saya tulis kitab ini, Teman di Barzah. Kemudian lepas pada itu, yang akhir baru ni, saya tulis Khabar daripada Barzah. Saya ijazahkan pada mana-mana ustaz yang datang pada malam ini, mereka nak mengajar dan nak kuliah kepada saudara-saudara mereka, pada ahli qaryah, masjid dan sebagainya. Saya ijazahkan pada antum semua mengajar dan bagi tahu pada masyarakat macam mana kehidupan lepas pada di barzah nanti, insyaAllah. Jadi ada kat belakang nantilah. Di samping tuan-tuan ada tabung derma untuk sekolah saya. Kalau tuan-tuan infak lebih pada RM30, tuan-tuan tolong ambil baju selai, baju t-shirt. Ni dihadiahkan oleh jemaah. Jemaah kita hadiah. Dia sebut, ustaz, kalau ada orang yang infak untuk sekolah ustaz lebih pada RM30, ustaz bagi dia hadiah baju ni, selai. Baju ni melambangkan Masjid Aqsa. Kat belakang tu ditulis Labbaika ya Aqsa, saya menyahut seruan kamu wahai Masjid Aqsa. Tuan-tuan pakak-pakak ambil lah nanti bila infak lebih pada RM30. Dia sebut demikian. Yang bagi RM25 jangan ambil. Jangan ambil. Kat belakang nanti tuan-tuan ada madu, madu untuk sekolah saya juga, dan pil kapsul yang saya gabungkan. Madu tu saya dapat daripada Thailand, di mana bapa mereka tembak mati. Saya jadikan anak-anak tersebut anak-anak angkat saya, dan mereka menghafal Quran. Asal pelajar 22 orang, sekarang ada lebih kurang 430 orang. Dan saya tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka tersebut.
Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Mereka letak depan mereka, mereka sujud. Berdoa-doa pada Allah. Akhirnya madu tersebut, mereka hantar ke Sya'alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah. Keluar benda yang pelik-pelik tu badan mereka. Adalah kat belakang nanti, tuan-tuan boleh buat amalan. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara-perkara yang buruk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.